Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Ranzo Channel. This is Ranzo Channel, RANZOO. Assalamualaikum sekali lagi. Hari ini aku nak buat unboxing sekali review comparison terhadap Espada brand Titanium guys. Hit it into. I think the girls with their nails done now. Okay guys, kita kembali. Dan di sini aku ada brand Espada Titanium. Ini version gold blue, okay. Version Titanium gold blue dan ini adalah Espada version blue silver, okay. Blue silver ke blue chrome ni aku tak pasti ya. Tapi aku pasti yang dia titanium. Biasa titanium akan keluar dua jenis macam ni, yang ada gold dengan yang ada yang tak ada gold. This mean dia besi yang di yang tak kena apa-apa color, okay. Dua ni. So kita letak tepi dulu dalgona kopi yang aku ni. Malam guys, pukul 12 guys. So kita buka yang ni dulu yang Espada Blue Gold. Ini untuk pemijak brake EX5. Ya, EX5 Wave mungkin aku rasa dapat masuk lah. EX5 dengan Wave. Aku pasti dia untuk EX5. Dia lebih ke purple. Aku tengok macam purple, macam blue. Okay, sebab dia titanium lah. So, kita lihat dia punya quality. Aku tak pasti ni original Espada ke atau apa. Color quite nice. Color dia sangat nice. Untuk orang yang berminat untuk buat tiling, silakan beli untuk brand Espada ni. Tapi korang kena tengok video aku ni dulu, okay? Baru korang dapat pilih apa kelemahan dia. Aku akan bagi tahu kat sini jujur review lah. So korang jangan lupa subscribe sebab channel ni sangat bagus guys. Sangat membantu rider-rider yang nak modify custom. Ini dia guys, Titanium Gold. Abang nampak aku bagi dekat sikit. Kelemahan dia guys, ini titanium spray guys. Dan dia dah ada scratch dekat sini, dekat area-area yang tak nampak lah. Kalau orang cakap yang nampak cuma depan ni je, sebab dia untuk brake. Tapi untuk seorang yang perfectionist, seorang yang perfect, yang tak nak stress langsung dekat motosikal, mungkin dia tak berapa nak berkenan dengan benda ni. Dia bukan, dia mungkin akan consider blue chrome ni. Blue lah. Blue purple. Dan ini ada gold guys. Masalah dia, dia dah ada stress di sini. Aku dah tak rasa dia bukan celup guys. Dia spray aku rasa ni. Kalau dia celup dia tahan sikit. Nah, sini dia dah start terbuka. Besi ni agak okey lah. Mungkin dia pakai original Honda punya brake ni. Dan dia spray. Ni pemijak brake ni. Okey. Kelemahan dia tu dia lah, mudah kopak. So kita buka yang ni. Ini ada jahanam sikit. Dia punya packaging memang dah lanap guys. Tengok kotak ni. Ini belakang dia. Aku tak pasti ni kotak original ke tak. Tengok macam ori. Tapi takkanlah ada ni dalam kotak macam ni kan. So ini untuk pemijak gear guys. Korang tengok. Untuk kopak aku tak tengok ada kopak. Aku kemungkinan tak ada kopak. Boleh tengok belakang dia macam ni, depan dia macam ni. Cantik dah. Tengok color combination motor korang. Kalau motor korang combination cantik,
memang perfect guys. Dia bagi sekali screw. Ni dia tak bagi spring apa semua. Dia cuma bagi benda ni je. So, compression, kalau korang pakai benda ni, combiner benda ni, memang tak ngam guys. Okay, nampak? Ni untuk sebelah ni. Aku rasa tak ngam lah, bagi aku tak ngam lah. Aku tak pasti korang lah. Apa pendapat korang, sila komen dekat bawah. Komen dekat video aku ni. Sebab aku nak pakai titanium juga dah, nak start dah. Tapi aku masih fikir lagi macam mana ni. Untuk aku rasa untuk UFI aku nak akan main titanium. Nanti aku akan upload video. Korang jangan lupa subscribe, tekan button loceng untuk update aku. Aku akan try buat titanium. Sebab aku dah lama cuci tangan dalam motor ni, tapi aku nak start balik lah. Sebab minat kan, hobi mana dapat buang. So ini sahaja video aku kali ni, operation. Korang boleh tengok. Aku tengok lah. Ada kopak kan? Ada kopak sikit kan? So korang pergi masak-masak. And ini sahaja video untuk kali ni. See you guys in the next video. Ciao. Assalamualaikum.